Dan ini yang terakhir, aku akan install ke kalian. Ini tangan aku, ini tuh dia tuh nggak bergeser sama sekali. Ini aku kenceng banget, tapi dia nggak geser. Tuh, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, jadi untuk kali ini aku mau rekomendasiin kalian. Ini produk yang lagi aku suka banget, ini aku pakai sekarang. Ini adalah produk dari Nasifit. Ini dia, ini adalah Daily Mood Lip Cream. Ini aku punya 3 shade terbaru dari mereka dan aku akan review ke kalian. Jadi untuk kalian yang mau tahu, pasti untuk kalian tetap ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Langsung aja yang pertama aku akan bahas mengenai packagingnya dulu. Nah, ini untuk blusnya sendiri, dia warnanya pink kayak gini, super lucu banget warnanya tuh. Terus di sudutnya ini juga dia tertulis nomor BPOM dan juga logo halalnya. Nah, untuk si lip cream ini dia juga sama warna pink dan itu ringan banget, dia nggak berat sama sekali, gemes banget ini warnanya, aku suka banget. Dan untuk si aplikatornya sendiri dia kayak gini, kayak lip cream pada umumnya, dan itu gampang banget diaplikasiinnya ke bibir karena dia ujungnya kayak gini tuh. Nah, ini adalah 3 shade terbaru dari mereka. Ini yang pertama ada 172 yang Sweet Moonlight, terus juga ada 501 Lovely Dahlia, dan juga 221 Warm Caramel. Ini aku pakai sekarang untuk base yang 221 dan juga untuk dalamnya ini yang 501. Aku suka banget karena warnanya super cantik banget, dan yang bikin aku suka banget sama si lip cream ini adalah itu cocok banget untuk dipakai sehari-hari karena super ringan dan juga nggak bikin bibir kering sama sekali. Nah, sekarang aku akan nunjukin swatch-nya si lip cream ini ke kalian. Aku akan swatch ke tangan aku. Ini yang pertama untuk shade yang 172 yaitu Sweet Marmalade. Ya, kalian bisa lihat sendiri tuh, dia benar-benar gampang banget diaplikasiinnya dan super cantik banget warnanya. Ini dia. Ini aku suka banget sih sama tekstur si lip cream ini. Karena ini benar-benar lembut banget dan itu nggak bikin bibir aku kering sama sekali. Ini dia, nah, aku sering banget untuk kalian yang punya bibir kering untuk pakai lip cream dari Nasifit ini, karena di si lip cream ini itu ada kandungan argan oil dan juga vitamin E yang dimana bagus banget untuk menutrisi bibir yang kering. Dan lanjut aja aku akan swatch ini yang kedua yang 501 itu yang Lovely Dahlia. Ya, aku akan swatch di bawahnya, dia warnanya lebih merah kayak gini tuh. Ya, ini cocok banget untuk dipakai di dalam si ombrenya ini. Ya, warnanya cantik banget, parah. Tuh. Dan lanjut ke shade yang terakhir. Ini yang Warm Caramel, ini cocok banget dipakai untuk base ombre. Dia warnanya nude gitu. Ini dia. Wow, ini dia. Ini tuh ketiga warnanya hampir mirip ya. Nah, ini bedanya di bawah dia lebih nude kayak gini. Ini aku sekarang akan coba pakai di bibir aku supaya kalian bisa lihat gambarnya kalau dipakai di bibir kira-kira warnanya kayak gimana sih. Ini sekarang aku akan lap dulu lip cream yang aku pakai. Ini aku udah lap lip cream yang aku pakai, dan lanjut aku akan nunjukin kalian untuk si lip cream ini setelah diaplikasiin ke bibir. Ini aku udah zoom supaya kalian bisa lihat dengan jelas warnanya di bibir aku. Nah, ini aku akan pakai untuk yang pertama yang ini dia, yang 221 yaitu untuk yang Warm Caramel. Misalnya sendiri, ini tuh warnanya super cantik banget dan cocok banget untuk dijadiin base ombre. Selanjutnya aku akan pakai shade yang 172 itu yang Sweet Marmalade. Ini yang shade 172 yang Sweet Marmalade, ini warnanya cantik banget. Selanjutnya aku akan pakai shade yang 501 yang Lovely Dahlia. Ini adalah shade yang paling merah warnanya di antara yang ketiga ini. Ini yang 501, yaitu yang Lovely Dahlia. Aku suka banget sama warnanya tuh. Itu cantik banget dan cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi kan selain sendiri setelah diaplikasiin itu, dia nggak lama langsung nge-set ke bibir dan cepet banget keringnya.
Ini dia yang aku pakai sekarang adalah yang 501 yang Lovely Darling. Aku pakai full ke bibir aku dan aku suka banget sama warnanya. Ini cantik banget dan cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi kelihatan ceria banget. Ini cocok banget dipakai untuk kuliah gitu. Ini dia warnanya super cantik-cantik banget. Ini tuh ringan banget, bahkan kerasa nggak pakai lip cream. Jadi aku rekomendasiin banget untuk kalian juga coba si produk ini. Dan mungkin dari kalian udah ada yang pakai lip cream ini yang share sebelumnya, kan bisa komen di bawah apakah kalian sesuka itu sama kayak aku dengan si produk ini, karena ini super bagus banget sih. Ini sampai saat ini adalah lip cream yang paling ringan yang pernah aku coba. Ini benar-benar ringan banget dan juga dia itu melembabkan, jadi dia nggak bikin aku kering sama sekali. Di sini aku akan coba tes si lip cream ini yang aku pakai sekarang. Aku akan coba tap-tap ke si kapas putih ini. Saya sendiri dia nggak transfer sama sekali tuh, karena ini emang kerasa langsung ngeset banget itu di bibir pas diaplikasiin. Dan seperti yang aku bilang tadi, di silikon ini itu dia itu ada kandungan argan oil dan juga vitamin E, dimana bagus banget untuk menutrisi bibir kita supaya bibir kita tuh nggak kering. Nah biasanya aku tuh pakai ombre, untuk biasanya aku pakai yang 221 yang warna caramel, dan untuk yang dalamnya aku pakai yang 501 yang lovely dan lia itu. Dan untuk kalian yang mau beli produk ini, nanti aku akan tulis link pembeliannya di description box, jadi kalian bisa langsung klik aja. Dan untuk kalian yang mau coba si produk ini tuh produknya udah bisa kalian beli di Shopee, di Blibli, di Lazada, dan juga di Tokopedia. Dan ini yang terakhir aku akan install ke kalian. Ini tangan aku, ini tuh dia tuh nggak bergeser sama sekali. Ini aku kenceng banget, tapi dia nggak geser. Tuh. Jadi aku benar-benar rekomendasiin banget untuk kalian juga coba si lip cream ini, apalagi untuk kalian yang punya masalah dengan bibir kering, karena menurut aku ini benar-benar membantu banget sih. Karena yang biasanya aku tuh sering banget pecah-pecah gitu kalau pakai lip cream, tapi setelah pakai lip cream ini gak bikin bibir aku pecah-pecah sama sekali. Ini semoga aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.